duluan sini anjir. Oh itu tuh depan tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Pixum Blogger. Terima kasih banyak yang udah nonton ini, yang udah klik video ini dan udah nonton video ini ya. Semoga kalian terhibur dengan konten yang kayak gue ya. Yow, gue ke pom bensin dulu dah. Yang belum like subscribe nya tolong bantu saya untuk supportnya buat kalian semua yang udah nonton video ini. Hai hai yuk. Halo oke, yang ngapain? Ya, bang, bertanya. Mau jadi motor vlogger? Nah, jadi motor vlogger sih gampang. Baca. Bang, ya cuma ngebacot-bacot doang. Kalau motor vlogger kayak gue, ya cuma ngebacot doang di jalanan gitu apa gimana gitu. Jadi yang penting ada alatnya dulu, nah gitu dulu. Alatnya dulu ya kamera ya tentunya di motor. Apa namanya motor vlog? Ya vlog di motor gitu. Bacot doang. Nah, kayak gitu yang satu itu bahan itu apa alat peralatan dulu terus niat terus ada ide-ide konten tuh gimana sih ya. Gue juga belum kalau ada ide-ide kayak gitu ya kalian jalanin aja dulu gitu guys. Jalanin aja dulu nanti juga kalian kepikir gitu. Kepikir gue tuh mau buat konten gimana ya gitu. Atau mau ngegombalin cewek atau mau ngegombalin pengendara sih atau gimana kayak mau cuman rekam doang ada di jalanan. Ada kejadian-kejadian apa gitu. Nah, gitu. Ya gimana pemikiran kalian aja gitu mau ke jalur mana gitu mau top vlogernya mau ke jalur mana apa mau nge-review dulu apa gimana ke gimana sih data itu? Ya jadi begitu kalau menurut gua ya gua juga masih belajar tentang di peryoutuban atau bagaimana atau gimana loh bang lu kok sebab lu lumayan gitu ya, tapi gua nontonnya cuma dikit 1000 juga gak nyampe ya gimana ya kurang kayak konten-konten gue ya agak menarik gitu buat orang-orang yang mau menonton ya gue juga lagi mikir mau bikin apaan gitu guys. Konten-konten jalurnya jalur mana sih ya gitu yang banyak ditonton gitu. Terus itu yang penting ya jalanin aja dulu gitu. Emang sih hidup ya hidup itu butuh perjuangan guys, bukan cewek doang yang butuh perjuangan ya. Ya kalau gini aja, bang gak mau jadi motor vlogger kalau itu capek motor-motoran mulu apa gimana kayak ya terserah kalian. Mau jadi gamers, mau jadi tutorial doang, review unboxing apa gimana? Yang penting kalian ada niatnya dulu mau bikin channel YouTube apa gimana gitu ya? Mau bikin channel YouTube
Nah, terus jadi sehobi sehobi gitu. Jadi bikin konten tuh kalau hobi bisa dikembangin gitu guys, bisa dikembangin terus ya banyak nonton ya, namanya juga pemula jarang yang nonton gitu dari sedunia gitu. Kalau pikir gak langsung sedunia deh, se-Indonesia aja, se-negara gitu, se-negara. Gue tuh baru pemula pengen cepet yang nonton, nah gitu. Itu jadi kalau ke YouTube apa sosmed kayak gitu tuh ibaratkan hidup dah, hidup butuh perjuangan gitu guys. Ya anjir, hidup butuh perjuangan. Ya emang harus ada perjuangan, harus ada niat, harus ikhtiar, harus cari gimana nih gitu. Gue juga lagi galau gitu dah. Ya ini cuma sering-sering doang lah, kalau bagaimana gitu. Terus apa aja cuk. Ya begitu aja dah. Yang penting jangan menyerah dah gitu. Konsisten, jangan menyerah. Nah gitu. Insya Allah rezeki itu udah diatur gitu. Maksudnya udah diatur ya, bukan maksud udah diatur tapi lu diem mulu. Nah itu emang sih udah diatur, tapi kalau lu diem mulu rezeki itu gak jalan-jalan gitu guys. Ya so bijak anjir. Ya iya, keadaan jalan ya, cuman lu diem bengong apa gimana, gak ada niat, gak ada apa-apa, ya turun aja gitu, apa gitu ya, ya jarang-jarang sih gitu anjir. Bang kok. Itu kenapa tuh? Kalau gaji di YouTube tuh gimana sih bang? Nah, anjir. Kalau dalam masalah gaji atau gimana ya, ya ada bayaran apa gimana? Gue kurang paham sih ya. Ya cari aja lo di YouTube, banyak sih gaji pertama ini berapa, apa caranya gimana ya gitu. Ya kalau gue kurang paham dah kayak gitu. Itu saja. Nanti kalau gua ya alhamdulillah, kalau gua udah gajian atau gimana, gua dikasih dah gitu, kasih semuanya gitu, detail per perannya. Nah makanya itu, aduh, gua butuh supportnya buat kakak Yan. Supaya support gua ya, support tetap. Nah, support gua di channel ini, semoga gua cepat gitulah. Anjay ya cepat gitu. Nah, kali ya gua bahas semuanya gitu. Gimana sih gitu. Caranya gimana apa gimana gitu. Ya cuma sering-sering doang, bukannya gue mau menggurui kalian apa mau gimana, gue juga masih pemula gitu. Ya begitu saja dari gue. Itu masih nyala apa enggak sih? Masih ya? Masih. Ya begitu saja dari gua ya. Segitu saja sih. Sering-sering dikit-dikit lah gitu berbagi ilmu. Oke, makasih banyak yang udah nonton video ini, apa yang udah
apalagi yang udah subscribe dan like dan share dan komen apa gimana. Wow, itu mah makasihnya makasih besar gitu. Wow ya, hampir. Oke, begitu saja dari gua. Ini gua ecek anjir. See you next time dari gua, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Dadah dong.